Ini kami beli madu dari toko Kanuku di Tokopedia dan Shopee. Di Jawa kami beli, terus saya bawa ke Lombok, terbang, masukin tas. Dan ternyata aman kemasannya, kokoh dan tidak ada bocor sedikit pun di kemasan, walaupun terhimpit-himpit barang lain. Dan rasanya sangat bagus ya untuk madu hutan ini. Saya beli 2 dengan madu kopi, juga nyaman yang kemasan botol plastik. Jadi saya lebih memilih ini ya untuk di perjalanan atau pas pergi-pergi. Terima kasih, semoga review saya berguna. Oh ya, kalau yang madu dan hutan ini rasanya tajam ya, sangat kuat, mix manis, terus agak ada pahit tapi tidak terasa pahit ya. Manis tajam untuk madu hutan karena mungkin dari nektar macam-macam. Sementara kalau yang madu ini kopi, ini keren nih, rasanya enak banget. Dua-duanya menurut saya tidak ada yang lebih baik atau lebih jelek, sama-sama unik, jadi tergantung selera. Madu kopi ini harum semerbak bunga kopi dan ya rasanya lembut, cocok bagi orang yang tidak suka madu yang tajam ya. Oh iya, tetap kok madu itu di ini smooth ya, jadi jangan khawatir, madu asli tetap dikerubuti smooth dan jangan dimasukin kulkas, di tempat yang teduh aja. Jangan panas, gak ada kadaluarsanya kok. Terima kasih.